Welcome back to my channel Cathy Butterfly. Seperti biasa teman-teman, karena banyak yang liquid banget mau lihat Dut masak yang bumbu bihun yang Dut sering masak. Karena biasa itu Dut sering masak banget ya. Kalau video yang lama mungkin teman-teman nggak tahu video yang mana. Ya udah, hari ini Dut mau ulang masak lagi karena banyak teman-teman liquid. Ada bumbu apa, cara masak gimana? Nih ada cabai rawit, ada bihun Thai, bihun ini dari Vietnam ya teman-teman. Ada cumi, ada jeruk nipis, ada tomat dikit, dan juga ada papaya, gula, micin, dan bawang, dan juga terasi Thailand, dan juga ada kecap asin. Okay, mulai nih. Pertama kita taruh di ini nggak terlalu pedas ya teman-teman, karena Dut lagi sakit jadi harus jaga yang sehat dulu teman-teman. Di situ kita pakai apa? Papaya dikit. Terasi Thailand, kecap asin, cumi, micin, gula, jeruk nipis, tomat, aduk ya teman-teman. Itu kita pakai bihun kanongjin tuh teman-teman, dan kita aduk kita, karena ini kecil banget teman-teman, maaf banget ini Arab masaknya. Selesai ya teman-teman, tuh lihat kan, nanti aku kasih lihat ya. Tuh ada cumi ya. Selesai. Okay guys, assalamualaikum lagi. Welcome back to my channel Cathy Butterfly. Udah ya, cara masak gimana? Wow, banyak banget dan spesial. Udah lama banget gak makan pale ya teman-teman. Sayur juga ada banyak banget, ada macam-macam ya. Nanti mau ke dokter lagi teman-teman, jadi makan dulu ya. Kurang asam, apa air asam. Wih, banyak banget, maaf ya guys kalau nggak habisnya. First bite, bismillahirrahmanirrahim. Mm-hmm.
Nyap. วันนี้เขาบอกอีสานได้เลยคือทอดบ้านมีคนอีสานก็คอมเมนต์นะเด้อมีคนไทยก็คอมเมนต์ด้วยนะคะมีคนลาวก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ชูมีขึ้นหยาบแต่ละเลิศมาข้างSubi alot banget teman-teman, maaf ya. Tab.จะได้ปลาหมึกมันหยาบอืม
Alhamdulillah. Okay, semoga teman-teman udah tahu ya resepnya. Okay, terima kasih banyak ya guys untuk subscribe dan komen dud. Wah, enak. Nah.